sahabat Nova, aku Vanessa Priscilla dan aku mau ngasih tahu 5 makeup items aku yang harus aku bawa setiap hari. Pertama itu maskara. Kedua itu lip tint, ketiga lip balm, keempat itu blush on, dan kelima itu alis. Bisa buat seger. Itu aja, bye. Halo semuanya, aku Zara JKT48. 5 makeup favorit aku yang wajib banget aku pakai adalah bedak, mascara, lip tint, highlighter, sama alis deh. Hai sahabat Nova, aku Yuriko Angeline dan kali ini aku bakal ngasih tahu kalian apa 5 favorit makeup aku. Yang pertama aku suka banget pakai blush on, itu mereknya itu K, dan itu jadi kayak cream blush gitu, tinggal ditolong-tolong dan diratain aja. Terus selain itu aku juga pakai lip tint, dan lip tint aku dari Benefit itu yang warnanya rada pink kemerah-merahan gitu. Itu aku suka banget karena aku beli yang travel size yang kecil segini karena enak banget, bisa dibawa kemana aja. Terus abis itu aku biasa pakai kalau misalnya bedak. Aku sebenarnya jarang bedakan karena muka aku sensitif banget, tapi kalau misalnya emang ada acara itu aku pakai bedaknya itu Chanel, itu di shade yang agak coklat dikit. Terus abis itu ada tiga ya tadi. Terus yang paling penting banget itu ada pensil alis. Itu pensil alis aku pakai dari I think it was Benefit. Aku pakai dari Benefit dan karena itu emang ada sikatnya juga, terus ada pensilnya, jadi enak banget dipakainya, gampang banget. Dan last one, aku paling suka untuk foundation, untuk acara-acara aku suka banget campur Cover FX sama Shuemura karena warnanya jadi bagus gitu, dan kalau misalnya dicampur teksturnya jadi lebih enak di muka dan kelihatan lebih bagus aja gitu, lebih enak dilihat. Hai sahabat Nova, aku Tatiana Safira dan 5 item makeup favorit aku. Yang pertama adalah lipstick. Lipstick itu wajib aku bawa kemana-mana karena menurut aku sentuhan warna di bibir itu tuh adalah suatu hal yang sederhana tapi bisa cukup signifikan merubah tampilan. Yang kedua adalah mascara. Aku suka nggak pede kalau keluar rumah tuh nggak pakai mascara karena aneh aja, kayak berasa ada yang kurang gitu. Karena bulu mataku sebenarnya cukup panjang, tapi kadang-kadang kalau nggak dipakai maskara tuh juga nggak terlalu kelihatan. Terus aku suka banget pakai eyeliner, tapi biasanya eyelinernya itu aku pakai di dalam gitu. Aku jarang banget sih sebenarnya pakai di luar karena sejujurnya aku masih belum terlalu mahir suka nggak rapi. Tapi kalau untuk eyeliner bagian dalam lebih gampang dan menurut aku juga sebenarnya nggak terlalu kelihatan banget, tapi aku tahu gitu perbedaannya kalau aku pakai dan enggak. Terus aku juga suka banget pakai highlighter karena highlighter tuh bisa memberikan sebuah sentuhan yang ngebuat wajah kita tuh jadi lebih fresh, lebih bersinar. Dan aku suka banget juga efek highlighter kalau udah kena sinar matahari atau misalkan di malam hari kena cahaya, bagus banget jadi kayak glowing gitu. Terus yang terakhir adalah compact powder. Itu sangat penting untuk dibawa kemanapun setiap saat karena touch up tuh penting banget, lagi kayak terutama buat aku yang kulitnya cenderung lebih berminyak ketimbang orang-orang pada umumnya. Setelah beberapa jam menggunakan makeup tuh biasanya udah mulai berminyak. Hai, saya Titi Kamal. Saya ingin sebutin 5 rekomendasi makeup ala Tikam. Yang pertama, aku paling suka highlighter. Highlighter aku paling suka Anastasia Beverly Hills karena dia emang bagus banget dan glowing, tapi nggak terkesan lebay gitu. Jadi tetap alami dan natural. Kalau lip matte, ya produk sendiri tetap ya, Camalia Beauty, karena dia nggak sticky, terus udah gitu juga enak, ringan, nggak berasa nggak pakai lip matte, dan tahan lama juga, long last. Terus kalau eyeliner, aku juga suka Maybelline karena dia waterproof, jadi enak kalau dipakai wudu gitu-gitu, nggak bleber kemana-mana. Terus udah gitu kalau
Bedak, aku suka MAC karena dia tuh lebih long lasting juga dan gak bikin kulit sensitif. Kalau kalau Brow Diviner tetap Camalia juga, soalnya dia waterproof.